Bokong, mengapa kau diam saja? Guru, aku ingin sekali menguasai ilmu awet muda. Ilmu awet muda yang kau inginkan bukan sembarang ilmu. Setiap orang yang berlatih ilmu awet muda, maka langit akan mengutus Dewa Halilintar untuk mencambuk 49 kali setiap harinya. Meskipun lolos dari cambukan tersebut, langit akan mengutus Dewi Angin yang tiupannya sangat dahsyat sampai tulang-tulangmu terlepas semuanya. Langit akan mengutus lagi Dewa Api yang akan membakar jantung serta organ tubuhmu. Sudah guru, jangan diteruskan. Jangan belajar ilmu itu. Guru, masuklah. Aku tahu kau pasti datang. Baiklah, kuwujudkan keinginanmu. Terima kasih guru, terima kasih guru. Ini dinamakan alam tidak terbatas. Alam tidak terbatas? Nah Goku, seterusnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Guru. Wah, kurasa buah ini tak akan habis untuk dimakan. Ada beruang raksasa. Hari-hari terus berlalu. Setiap malam beliau melihat keadaan Gokong melalui cermin cahaya. Gokong kecil pun telah tumbuh menjadi besar. Kepala Gokong! Jangan berteriak! Suruh mereka diam! Buddha bumi, apa yang terjadi sehingga para arwah tidak mau diam? Pastilah di atas bumi ada yang menyerap hawa sakti dari langit dan bumi. Semoga saja dia bukan iblis. Kini aku bertenaga,